Saat ini kita ada di daerah Pusuk, Batu Layar, Lombok Utara. Hutan Pusuk merupakan sebuah hutan wisata bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Kita akan melihat ini kera alam liar bagaimana mengupas buah manggis. Mirip seperti manusia ya. Tangannya memegang manggis. Kita akan juga melihat beberapa kera liar lainnya dengan membawa anak-anaknya. Ini sedang makan buah mentimun. Kata Pusuk diartikan puncak atau jalan yang menanjak dari bahasa Sasak, karena tempat ini berada pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Nampak dengan santainya kera-kera alam liar makan buah-buahan. Pusuk beriklim pegunungan sejuk dan rindang dengan pepohonan yang tinggi. Dari lokasi Pusuk, tempat wisata monyet ini tampak lembah yang rimbun, subur dan indah. Juga bisa kita melihat Tanjung Pantai Sire. Daya tarik utama yang dapat kita saksikan di sini adalah tentu kehidupan komunitas monyet yang lincah dan jenaka. Spesies monyet hutan ekor panjang atau Macaca fascicularis. Monyet ekor panjang merupakan salah satu dari 40-an lebih spesies satwa primata yang hidup di Indonesia. Interaksi dengan manusia yang lewat menyebabkan monyet-monyet ini nampak jinak dan terkadang bisa diberi umpan dan dia mengambil sendiri di tangan kita. Atau sang monyet duduk di pangkuan para pecinta binatang.